Ya, halo semua. Kembali lagi bersama gue, Firman. Kita lanjutkan bermain game Monument Valley. Nah, sekarang kita sudah masuk ya. Sekarang kita tinggal pilih saja chapter yang akan kita mainkan ya. Oke, ini sudah. Dan ini dia, chapter yang keenam ya. Dan kita tinggal sentuh saja untuk kita bermain. Oke, kita lihat apa untuk chapter... Oh, ini ya. Chapter 6, The Labyrinth ya. Baiklah, kita berada di dalam sebuah bangunan sepertinya. Karena gelap ya, biasanya kalau di dalam bangunan itu gelap. Kalau di luar kan agak terang gitu. Oke, kita tinggal naik aja. Sini, baiklah. Lalu kita harus bagaimana ini? Oke, tiba-tiba ada yang muncul ya. Oke, ini bangunan yang cerah nih. Oke. Oke, oh bisa kita gerakan ya ternyata. Baiklah. Oke, naik ke atas. Nah, sekarang kita sudah berada di sebuah bangunan lagi ya. Tapi ini berada di luar ya. Kalau tadi kayaknya di dalam. Enggak. Kalau tadi kayaknya kita berada di bawah ini ya. Kayaknya kita berada di sebuah bangunan yang ada di tebing. Sepertinya ya. Baiklah, kita ke sini. Kita pijaki. Nah, sudah mulai muncul ya. Oke, kita tinggal naik ke sini. Lalu ini bagaimana? Oh, ke sini. Baiklah. Kita injak lagi. Oke. Baiklah. Ini gak bisa kita lepas ya. Oh. Tunggu dulu. Gimana ya caranya? Kayaknya kita bisa kesini kan? Oh, begitu toh. Ini kita bisa gerakan ternyata. Baiklah. Nah, ini bisa kita... Oh, baiklah. Aku ngerti sekarang. Oke, ini sini. Ini ke atas sini. Nah, baiklah. Oke, kayaknya kita harus bawa ini ya. Batu ini ya. Ya, kita harus menaik. Oke, sini. Nah, kita harus naiki. Tapi ini gak bisa ya. Oke, ini gak bisa. Oke, kesini dulu. Baiklah. Nah, itu dia. Oke. Aku ngerti sekarang. Ini kita kesiniin. Nah. Oke. Oh, ya. Seperti itu ternyata. Ini kesini kan. Oh, begitu toh. Baiklah. Ini kesini kan. Oke. Kita tinggal masuk. Kita ada di mana ini? Oh, ini. Oh, oke. Kita harus bawa ininya ya. Batunya. Wow. Baiklah. Oke, itu sudah naik. Kita ada di mana? Oh, kita masih berada di dalam sebuah bangunan. Kita cuma menggerakkan batunya saja. Ah, itu dia. Kita sudah muncul. Baiklah, ini bagaimana ini? Oh, ini bisa diputar. Oke, ini putar lagi. Nah. Oke, coba ini pijaki. Ini apa ini? Oke. Ini putar dulu. Nah. Ini ke sini dulu. Nah, kita pijaki. Baiklah. Selanjutnya coba ini. Nah, ini tinggal kita putar. Oke. Ganti. Ini sini. Nah, salah. Oke. Ah, kita ke bawah lagi. Oke, kita pindah-pindah tempat jadinya. Oke, masih setia dengan kita batunya. Ah, ini ada putar. Diputar-putar. Oke. Ini ke sini, lalu ini gak bisa dong. Yang ini doang. Nah, ini bisa kita putar. Kayaknya ini ke sini. Nah.
lalu ini ke sini. Dan masalahnya kita kemana dong? Oh, begitu toh. Illusion. Oke. Ilusi optik. Baiklah. Selanjutnya kita kemana ini? Oh, ini ke sini dulu nih. Kita bisa langsung naik sini. Oh, gak bisa. Terus ini. Oh, begitu. Oh, salah. Maksudnya kita naik dulu. Naik, nah, lalu naik angkat. Oho, berhasil. Baiklah, kita masuk lagi. Ah, ini dia. Oke, kita berada di sebuah lautan kayaknya. Bangunan yang ada di sebuah lautan ya. Atau mungkin ini sebuah pulau. Ah, oke. Ini bentuknya apa nih ya? Duri ya, semacam duri. Oke, bentuknya berbeda-beda lagi ya. Oke, kita masuk ke dalam air. Oh, kita berlayar. Oke, dadah. Oh, dia juga ikut. Wah, dia setia sama kita ya. Dia juga ikut dong. Kayak peliharaan aja. Ah, dia makin tenggelam dong. Makin tenggelam. Ya, dadah. Dadah. Ya, ditenggelam dong. Kasihan banget. Baiklah. Sudah selesai sepertinya. Oke, sepertinya sudah selesai ya untuk chapter yang ke-6. Kita menuju ke chapter berikutnya, chapter 7. Dan ada 10 chapter ya di sini. Oke, kita langsung saja masuk. Oke, ini ya chapter 7 ya, The Rook. Ah, ada itu lagi dong. Ada si gagak. Tunggu, kita ada di mana? Oke, putar, putar. Oh, kita harus menuntut si gagak kayaknya. Oke, sini. Ya. Yeah. Ah, itu dia. Ternyata kita sembunyi di sana ya. Baiklah. Kita harus ke bawah lagi dong. Oke, ke bawahnya. Oh, begini. Ya, dia terjebak si gagak. Dadah. Kamu terjebak di sana ya? Maafkan aku ya. Jadi kamu harus terjebak di sana. Oke, kita tinggal masuk. Oke, kayaknya kita sudah melewati lautan ya. Oke, ini yang baru lagi nih. Oke, ini bagaimana cara memecahkannya? Diputar juga. Oh, ini. Oh, oke. Oh, kita harus minta bantuan si gagak nih. Oke, ini dulu. Nah. Sini dulu. Oke, tinggal sini. Ah. Oke. Oke, sekali lagi. Oke, terima kasih. Kau sudah membantu saya. Oke. Oh, oke, angle-nya berubah. Ah, beda lagi ternyata. Oke, ini. Up. Baiklah, putar lagi. Ah, oke. Terima kasih. Kamu sudah membantu saya. Oke, ini gimana lagi nih? Oke, ini dunia yang berbeda-beda ini. Kesini dulu. Oke, kita. Oke. Oh, ngerti. Ah, kamu jahil ya. Oke. Oke. Ah, salah.
Oke. Okay. Kamu gak bisa ya. Oke, okay, kamu masuk. Baiklah, kita harus bagaimana ini? Ah, masuk ke sini. Oke, okay, kita harus minta bantuan si Gagak. Oh, ini ilusi optik. Ah, ini dia. Ada seseorang di sini. Halo. Okay, those who stole our secret geometry have forgotten their true self. Please. Cursed to walk this monument are they. Foolish princess, have you forgotten too? Baiklah. Saya harus bagaimana ya sekarang? Oh, ke sini. Masuk. Oke, ada para gagak lagi. Baiklah, ini kita mau bisa putar. Oke. Ah, begini. Oke, ini. Enggak. Tidak. Oh, begini. Oke, ke sini. Tunggu sebentar, ini dulu. Untung saja. Nah, baru kita ke sini. Oke. Baiklah, kita tinggal putar-putar lagi berarti. Kayaknya kita harus ke bawah lagi dah. Oke, ini. Oke, ini bagi. Nah, ini. Oke. Salah ke sini. Nah. Nyata benar ya. Nah, ini dia. Oke, kita naik. Tinggal putar lagi. Es. Sini, nah ini dia. Baiklah, kita ke sini. Ah, kita tinggal taruh. Sekarang apa? Oh, kristal lagi. Oke, okay, complete. Nah, nomor 7 sudah kita selesaikan ya. Menuju ke yang nomor 8 ya, chapter 8. Oke, okay, ini dia. Oke, okay, tinggal masuk saja. Dan siap-siap saja, karena puzzle-nya pasti makin susah. Oke, okay, chapter 8, The Box. Oke, okay, tunggu. Oh, oke. Okay. Oh, dibuka. Dan, ya, oke. Okay, terbukalah dia. Baiklah. Ini bagaimana lagi? Beda-beda dong. Oke, ini dia. Pindah-pindah. Nah, begini toh. Oke, kita perlu bantuan si gagak lagi. Oh, kita harus menuntun si gagak ini ke pijakannya ya. Baiklah. Ayo sana gagak. Nah, oke, okay, tinggal sini dan kita buka. Nggak terjadi apa-apa dong. Oke, okay, kita tutup dulu dan voila, nggak terjadi apa-apa. Oke, okay, buka. Nah, oh, gitu toh. Nah, ini bagaimana caranya nih? Kita menuntut si gagaknya gimana ini? Walah, aku bingung dong. Oh, ini yang ungu.
Oke. Ini kalau kita ke sini. Buka yang ini. Nah, ini bagaimana caranya? Aduh, ini pusing nih. Oke. Ini bisa diputar-putar doang. Gak bisa diputar gimana gitu ya? Oh, begitu toh. Aduh, ternyata kamu di sini. Oke. Kita tunggu. Oke. Baru kamu. Itu dia. Begitu toh. Oke, lalu gimana? Oke, kayaknya kita masuk lagi. Bukan. Oke, kakak bantu aku ya. Oke, kesini. Kita harus kembali lagi. Oke, ini pusing juga ya. Oke, kita tutup lagi. Kita buka yang ini. Nah, kesini toh. Baiklah, masuk. Lalu kita ada di mana? Gak ada. Dan kita di mana? Waduh. Tak ada. Dan ini bagaimana ini? Oh ini nih. Ini dia. Aduh pusing juga ya. Oke, ini kesini. Baiklah kita sentuh. Nah sudah bercahaya semua ya. Oke tinggal kita putar. Oh makanya judulnya The Box ya. Jadi puzzle-nya berhubungan dengan The Box. Oke. Lalu gimana nih? Saya harus bagaimana? Nah gini. Oke, diputar-putar. Itu dia karakter kita. Baiklah. Wow. Benar-benar technical. Sangat technical. Oke, ini. Oke. Baiklah, kita kesini. Saya benar-benar takjub sekali ya. Tidak berhenti-hentinya saya takjub dengan game ini. Baiklah kita sentuh. Oke, puzzle-nya sangat rumit. Wow. Oke, kita tinggal masuk ke sini ya. Itu dia. Oke. Itu dia kita. Ke sini. Kita sentuh. Wow. Benar-benar tekniknya sangat luar biasa. Oke, ini ke sini. Benar-benar illusions. Baiklah, sini. Wow, rumit juga ya. Ada ikan. Ada akuarium ya. Oke, kita naik. Ke sini. Wow, dari sebuah box menjadi seperti ini ya, luar biasa. Nah, kita ke sini. Oke, kita putar lagi. Wow, benar-benar wow. Ini, kita putar. Gak bisa. Nah, itu kita tinggal itu doang. Masukin bentuknya di situ. Oh, oke. Kembali ke awal. Ujung-ujungnya kita cuma di atas doang ternyata. Ujung-ujungnya cuma kita harus ke atas doang. Wow. Sungguh luar biasa di game. Oke, sekarang bentuk apa yang keluar dari topi kita? Ini apa ya? Gitu aja lah. Aku tidak tahu nama bentuknya ini. Oke, complete. Kita sudah selesai ya. Yang ke-8. Baiklah. Oke, sudah selesai ya. Kita menuju ke chapter 9. Oke, tinggal 2 lagi berarti ya.
Dan siap-siap saja kita akan tertegun ya, melihat betapa luar biasanya puzzle-nya ya. Oke, ini ya, chapter 9, The Descent. Wow, kita sudah berada di sebuah lautan sepertinya, atau danau mungkin, nggak tahu juga ya. Pokoknya tempat yang dipenuhi dengan air, dan bahkan di sini juga hujan. Oke, ini apa ini? Bunga? Oke, kita ambil. Baiklah. Apa yang terjadi? Tidak terjadi apa-apa. Oke, oh. Baiklah, ternyata begitu kita turun, airnya surut. Oke, kita harus kemana ini? Oke, kita salah jalan ternyata. Kita ke bawah sini. Baiklah. Wow, ternyata besar juga nih ya kuilnya. Ah, ada putaran. Oke, kita putar. Oke, ini. Bagaimana caranya? Oh, begini dong. Oke, kita sentuh pijakannya. Oke, itu dia. Ternyata batunya masih hidup. Batunya masih ada di sana ya, oke. Tenang saja, aku akan coba menyelamatkanmu walaupun aku tidak tahu caranya gimana. Ini bagaimana ini? Ini kayaknya putar lagi. Ah, oke. Tunggu, di mana dia? Tiba-tiba hilang lagi? Apa dia tenggelam lagi? Oke, ini putar lagi ya. Ah, itu dia. Oh, ternyata ini. Oh, badainya juga berhenti. Oke, ini putar lagi. Naik dikit. Naik dikit lagi. Aduh, terlalu banyak. Nah, udah. Baiklah, kita naik lagi, lalu kita putar lagi. Oke, halo kawan. Oke, terima kasih. Ya, ditinggal lagi. Ditinggal lagi batunya. Oke, ini apa ini? Kita menuju ke bawah ya, baiklah. Ini gak bisa kita... Oh, ini naik ke atas. Oh, ditarik. Baiklah. Oh, kesini. Baiklah, ke bawah. Ngebug dong tadi. Oke. Oke, ini kita harus bagaimana? Oh, ini. Ah, nah. Oke. Ngerti aku. Nah. Oke, ini turun. Satu. Terlalu banyak. Oke. Ke sini. Oke, ini kita putar. Oke, sini. Salah. Oke. Ah, ini dia. Oke, kita tinggal cari jalan yang menuju ke... Oh, salah. Nah, ini. Baiklah, ke sini. Kita ke bawah lagi. Oke, ini kita bawahin dikit. Nah. Oke, puzzle-nya makin rumit sini. Oh, ini. Baiklah. Kita turun lagi ya. Nah. Oke. Wow. Kita sekarang turun ya. Setelah sebelumnya kita terus naik. Sekarang kita turun. Wow, puzzle-nya rumit sekali. Oke, kita tinggal pijak ini. Baiklah. Terus bagaimana? Nah, terus bagaimana ini? Oh, ke situ toh. Ternyata ada tangga di sana. Aku pikir gak ada tangga.
Oke, ini kita pijaki. Baiklah. Oh, begitu toh. Naik ke atas, lalu kita pijaki lagi, turun. Sini. Coba kita... Nah. Oke, kita ke bawah lagi. Baiklah. Oke, turun. Oh, ada apa itu? Gagak putih dengan crown, mahkota. Oh, dia mengikuti kita. Aduh, ini bagaimana caranya? Oh, begini. Ah, oke. Oke, dia menghilang. Tapi kayaknya kita akan ketemu lagi. Oh, itu ada seseorang. Oke, kita ngobrol sama dia. Oh, oke. Ini semacam dungeon ini. Oke, kita halo. Oke, long age lie heavy on old bones in this buried hall. Sacred geometry was our pride, our downfall. But forever will our monument stand in this valley. Oke. Okay. Itu doang. Baiklah. Dadah. Terima kasih karena kamu sudah memberikan saya sebuah informasi. Baiklah, kita ke sini. Nah, ini apa nih? Patung apa nih? Oke, makin turun. Oke, turun lagi. Ah, ada yang muncul. Oke, makin ke bawah. Oke. Ah, tunggu sebentar, apa ini? Apa ini? Semacam makam kah? Tunggu, apa makam para leluhurnya gitu? Keluarganya apa? Ah, oke. Kita memberikan bunga sebagai tanda penghormatan. Oke, kita tiba-tiba saja berada di sebuah makam yang banyak sekali. Komplit. Oke, kita tidak mendapatkan sebuah ini ya, bentuk ya. Kita hanya menaruh sebuah bunga saja. Baiklah. Apakah ada story-nya? Mungkin kita akan menemukannya di akhir ya. Oke, itu dia bunga. Nah, ini yang terakhir ya harusnya. 10. Baiklah, mungkin kita akan menemukan jawabannya di sini ya. Baiklah, kita siap-siap untuk bisa melewati ini ya. Oke, chapter 10. Observator. Baiklah. Waduh. Baiklah. Ini bagaimana caranya kok? Kita bisa turun. Waduh, ini pusing banget ini. Oh, begitu toh. Bukan, salah. Ke atas. Waduh, ini pusing nih. Ini diputar fungsinya untuk apa? Oh, aku ngerti sekarang. Oh, begitu toh. Waduh, ini benar-benar bikin pusing nih. Thank you.
Kayaknya kita bisa putar kah? Oh, gak bisa dong. Waduh, ini bagi. Gimana caranya nih? Kayaknya kita bisa putar. Nah. Waduh, ini bikin pusing nih. Ketujuan kita ke sini ya. Baiklah, kita putar. Nggak bisa dong. Aduh, ini bagaimana caranya nih? Aduh, aku harus berpikir keras. Waduh, bagaimana caranya nih? Kita putar dulu. Oke, kita harus ke sini nih, ke merah ini. Cuma caranya gimana? Oke. Yes, kita berhasil. Wow, ini benar-benar susah sekali. Ya, kita masuk. Wow, susah sekali. Baiklah, kita menuju ke atas. Wow, gimana ini? Ini semesta apa ini? Semesta luar angkasa kah? Ruang kosong kah? Oke, kita bagaimana ini ya? Oh, itu dia. Waduh, ini bikin puyeng nih. Sungguh-sungguh bikin puyeng ini. Oh, begini. Baiklah, ini dulu, lalu kita putar. Bagaimana caranya? Oke, ini dulu. Nah. Baiklah, ini. Oke. Ini mau balik lagi. Oke, ini sini dulu, sini dulu. Aduh, kita harus naik ke atas. Cuman masalahnya gimana caranya? Waduh, aku pusing. Nah, ini gini. Oh, ini ke sini. Aduh, lantas aku bingung. Sini dulu lah. Nah. Oke, kita berhasil berada di sini sekarang. Oke, ini dia. Oh, bikin puyeng. Pelan-pelan. Tidak bisa. Aduh. Oke. Oke, bagaimana caranya nih? Tunggu, kita di mana? Oh, itu dia. Thank you.
Ah, itu dia. Oke, berputar. Oh, ini dia. Wow, makin susah. Bukan makin susah ya, tapi lebih sudah susah ya, lebih tepatnya. Oke, ini aduh, begini lagi dong. Oke, kita harus ke mana ini? Ke sana ya, berarti. Ke yang merah ini. Aduh, caranya gimana dong? Aduh, puyeng. Oke, kesini. Baiklah. Lalu tinggal nih putar gini. Oke. Gak bisa ya. Oke, ini sini. Nah, oke, sini. Tinggal putar lagi sini. Oke, ini tinggal putar ke sini. Nah, ini dia. Oh, salah. Oh, ini kesini. Aduh, kok pusing. Oh, sini. Aduh. Tunggu, ini mah yang tadi ya. Ya, ini mah yang tadi. Oke. Ya, ini mah yang tadi. Enggak juga kayaknya ya. Aduh, ini bagaimana caranya ya? Oke, aduh, puyeng euy. Kita harus gimana ya? Aduh, bagaimana caranya ke tempat itu ya? Aduh, aku bingung. Aduh, bagaimana caranya ini? Caranya tolong dong, aku bingung ini caranya gimana. Oh, begitu toh. Oke. Ah, begitu toh. Baiklah. Suatu kebetulan yang sangat luar biasa. Oke, kita naik. Benar-benar kebetulan yang sangat luar biasa. Baiklah. Kita naik lagi ke atas sini. Oke. Oke, sini. Baiklah. Sini dulu. Ini sini, nah. Lalu putar lagi.
Okay. Ini. Baiklah. Oke, masuk. Nah. Oke, kita tinggal ke sini. Nah. Oke. Kita ke bawah lagi. Aduh, berarti tinggal satu lagi ya. Baiklah, tinggal satu lampu lagi. Kita menuju ke belah mana nih? Ke ini. Oke. Lalu enggak bisa. Oke, ini kesini dulu. Baru kita putar. Kita harus ke belah mana? Oh, itu dia, itu dia. Oh, baiklah. Ini bagaimana caranya? Ke putar. Oh, ini. Nah. Sini. Salah. Sini dulu. Kita harus putar dulu. Oke, sini. Lalu kita putar ke sini dulu. Ah, oke. Oke, tapi kita harus kemana lagi nih? Coba ini dulu. Nah. Oke, lalu kemana lagi nih? Kita harus ke, tunggu dulu, kita ke mana ya? Oh, ini dia nih. Kita harus ke sini. Cuman caranya ini nih, bagaimana caranya? Oh, ini bisa ke sini. Oke, nah ini dia. Oke, berhasil dong. Ternyata berhasil. Baiklah. Oke, puzzle-nya gimana nih? Oke, melihat ini saja aku sudah bingung nih. Oke, kita kesini. Oke, kita tinggal turun-turun saja berarti. Oke. Tidak bisa. Oh, begini toh. Waduh, ini pusing nih. Ah, ini dia. Oke. Berhasil.
Oke, 3 sudah kita nyalakan. Lalu selanjutnya ngapain nih? Oke. Baiklah. Kita tinggal naruh doang ya berarti. Aduh, bagaimana caranya ini? Oke, kita harus lihat jalurnya nih. Ya, tunggu sebentar ini. Baiklah. Sini. Tunggu sebentar ini dulu. Kita tinggal putar aja di sini. Nice toh. Oke, berhasil. Oke, sekarang bentuk apa yang keluar dari topi kita? Oke, duri lagi ya. Semacam duri-duri. Baiklah, complete. Oke, akhirnya kita sudah menyelesaikan yang chapter 10 ya. Apakah ada lanjutan lagi? Oke. Oke, berputar-putar. Nah, itu dia karakter kita. Oke, selanjutnya ngapain? Hei, para gagak. Halo gagak. Mereka banyak. Ada apa ini? Mereka mengerubungi kita. Oh, oke, cahaya-cahaya turun. Muncul. Oke. Oke. Cahayanya kena seekor gagak dan dia berubah menjadi merah. Warnanya beda-beda. Oke, apakah ini menyucikan ya mungkin ya, lebih tepatnya. Menyucikan para burung yang tadinya warna hitam menjadi warna-warni. Oke, kita juga akan berubah warna kah? Oh, ada mahkota. Kita diberi sebuah mahkota. Kita gagak putih ternyata. Oh, yang sebelumnya ya. Oh, itu berarti cerminan kita ya. Oke. Oke, kita terbang menuju angkasa dan melampauinya. Oke, kita menjadi pemimpin para burung ya sekarang. Oke, menuju kemana? Menuju kebebasan. Menuju kemana? Menuju kebebasan ya. Oke, ini dia Monument Valley. Sudah berakhir kah? Ya, sudah selesai ya. Kita sudah mengakhiri game ini ya. Sangat cepat, tidak butuh waktu lama. Cukup beberapa jam kita sudah menyelesaikan game ini ya. Oke. Dan ini dia adalah kreditnya ya. Ini orang-orang di balik dari game ini ya. Baiklah, terima kasih untuk kalian semua. Itu dia. Oke, thank you for playing. Aku juga terima kasih untuk developernya karena sudah menciptakan game ini ya. Oke, kita selesai. Baiklah, Monument Valley. Ya, ini beberapa pilihan yang bisa kita pilih ya. Dan selanjutnya mungkin kita akan pilih Ida Dream ya. Baru setelahnya kita akan ke Monument Valley 2 ya. Oke, kita sudah menyelesaikan game ini ya. Ada sekitar 10 chapter ya. Ya, 10 chapter. Nah, ini dia 10 chapter dengan puzzle yang sangat unik dan juga mengolah pikiran atau kecerdasan kita ya untuk bisa menyelesaikan atau memecahkannya.
Oke, nah jadi ya mungkin segitu aja untuk video kali ini. Terima kasih karena kalian sudah menontonnya sampai selesai. Dan selanjutnya mungkin kita akan bermain lagi game masih di sini ya, di mana judulnya adalah Ida's Dream ya. Mungkin lanjutan dari Monument Valley ini ya. Oke, jadi dan sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.